gema solawat dan tarian kipas beriring tabuhan rebana khas kesenian Rodatwo Kirsari menjadi pembuka rangkaian perayaan Milad Mbah Joyo Center yang keempat. Bertempat di Masjid Giriloyo, Wukirsari Imogiri Bantul, puncak harlah ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Panewu Imogiri yang diterima langsung oleh pendiri MCC Sutrajaya. Dari rangkaian acara yang digelar, terselip makna dan harapan untuk kemajuan organisasi yang terus aktif memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagaimana gaung tausiah yang digemakan oleh salah satu ulama di Bantul ini, Kiai Haji Ahmad Zabidi Marzuki, yang direkatkan dalam untaian doa bersama seluruh tamu undangan, masyarakat, dan anggota MCC. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari merekatkan sinergitas dan komitmen seluruh anggota MCC untuk ikut berperan dalam menjaga kondusivitas wilayah di tengah memanasnya suhu politik menjelang pemilu 2024. Usia yang keempat ini menjelang masuk ke lima tahun Mbah Joyo Center akan semakin sulit dan solid dan sangat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkannya. Kami bersama warga di Imogiri ini mengadakan doa bersama agar negara kita, khususnya Yogyakarta, Bantul, dalam menghadapi suhu politik 2024 ini aman dan damai. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa diambil manfaatnya atau memberi manfaat pada manusia yang lain. Mbah Joyo Center usia yang keempat ini membuktikan itu, memberi kemanfaatan kepada masyarakat, kepada bangsa negara Indonesia. Semoga memberi kontribusi kepada kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Selain untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, puncak hari jadi MCC yang keempat ini digelar sekaligus mendoakan arwah leluhur, utamanya Sunan Cirebon, yang dimakamkan di Komplek Makam Giriloyo. Harlah yang keempat ini juga turut dihadiri sejumlah tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat, keluarga Kesultanan Kasepuhan Cirebon, anggota MCC, serta masyarakat umum. Tak hanya kesenian solawat rodat, acara hari jadi MCC ini juga turut dimeriahkan dengan iringan alunan solawat Jawa yang merupakan kesenian tradisi masyarakat Giriloyo. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.